Umpan kedua ketiga Toko. Tengah yang melirik ke sebelah kiri di blok dengan cantik. Jaga Karsa. Wasit telah memanggil kedua tim sudah ada di lapangan. Bola pertama ada di Jaga Karsa. Patrol nomor 3 mulai langsung saja tancap gas. Sayang sekali sampaikan kurang sempurna dari Antas kembali pembuka poin pertama 1-0 untuk Jaga Karsa Tartar. Nomor 3 langsung saja set umpan lagi. Saudaraing langsung saja sambar bisa diselamatkan. Ada pelanggaran di sana, sayang sekali. Kembali poin bertambah untuk Jaga Karsa 2-0. 2-0. Nomor 3 ada siapa di sana? Ada Sahrul. Ancang-ancang bola lambung tinggi, siap yang terima. Ada Roni di sana. Umpan langsung disambar saja bola tanggung, dicacar saja oleh anak-anak Jaga Karsa. Kembali menambah poin menjadi 3-0. Nomor 3 set kembali langsung saja umpan kedua. Saudara Ing kemana arah bola? Samping sudah menunggu pelan tapi masuk. Kembali bola berpindah untuk angka 1-3. 1-3, kembali set akan dilakukan langsung saja lambung tinggi. Ada si kaos hitam umpan ke tengah yang diberi sebelah kiri pelan tapi masuk. Terlalu jauh untuk dijangkau, dipandang saja bola mendarat begitu indah sehingga lagi-lagi bola pindah. 4-1, 4-1 set kembali lambung tinggi umpan ke tengah. Siapa yang diberi? Belakang, terlalu tanggung, terlalu deras. 1 Kembali ke lapangan sedikit aliran. Kembali Rani ancang-ancang bola umpan ke tengah. Siapa yang dituju? Bola kagok. Ragu bisa diselamatkan lagi Rani. Sambar sebelah kiri. Bola miring bisa diselamatkan lagi. Umpan sedikit tahu. Pukul lagi. Ada Mang Ing di sana. Umpan ke sebelah kiri. Pukul. Berebut. Masih bisa diselamatkan. Kembali Ing melempar bola ke belakang. Bisa diselamatkan nomor 4. Pukul. Sayang sekali terlalu lebar drop yang dilakukan sehingga bola keluar lapangan. Kembali Jaga Karsa Tatra menambah poin 8-6. Siap kembali nomor 8 langsung saja lambung tinggi. Roni umpan ke tengah, siapa yang diberi? Bukan sebelah kiri sudah menunggu. Ada penyelamat nomor 4 di sana. Umpan lagi sebelah kiri. Ada tembok Takeshi membuat begitu kuat. Umpan lagi dibuat lagi dibuat dengan sempurna dan kembali bola pindah untuk Antas. 7-8 set kembali nomor 5 ancang-ancang memandang ke depan lambung tinggi sempurna. Ada nomor 4 umpan kedua ketiga Toko yang begitu cepat keras dan abel wing saja ke sebelah kanan lapangan. Kembali berpindah bola
97 set kembali nomor 1 ancang-ancang bola kembali, bola tanggung bisa diselamatkan kembali berakhir pukul lagi. Ah sayang sekali hanya koyak di net sehingga bola berbalik arah dan kembali poin untuk Jagakarsa 10-7 set kembali lakukan nomor 1 set dilakukan umpan ke tengah ini langsung saja bisa diselamatkan lagi umpan kemana bola ke tengah pukul hanya terlalu keras deras dan keluar lapangan kembali bola berpindah tangan untuk tim daripada Antas 8-10 set sempurna nomor 1 umpan kedua kena bola ah dikatrek saja bisa diselamatkan bola di sini pokoknya terlalu tanggung untuk dijangka kembali sedikit ngegurubu Grammy kembali poin bertambah untuk Jagakarsa 11-8 kembali ke belakang sayang sekali terlalu atas bola yang diumpan sehingga kembali nambah poin untuk Jagakarsa 12-8 set kembali lakukan lambung tinggi umpan ke saudara ini bisa duduk nomor 8 umpan lagi ke sebelah kiri terlalu bawah tapi bola masih bisa selamatkan ini nomor sebelah kiri pukul bisa duduk selamatkan lagi umpan lagi akhir strategi kembali ah terjadi pelanggaran di sana kembali keuntungan untuk anak Jagakarsa 13-8 set kembali dilakukan atur lagi samaran tapi sayang terlalu cepat dicuri saja serangan bola sehingga kembali keuntungan untuk anak-anak Jagakarsa Papra 14-8 set kembali dilakukan saudara ini umpan di sebelah kiri pukul bisa dibuat selamatkan bola umpan lagi ke belakang sudah menunggu parabot bisa diselamatkan ini ke belakang lagi ada nomor 3 ke belakang lagi bola diselamatkan kembali umpan cantik tapi sayang salah pengertian ke atas aku ke bawah sehingga ngeplas semata 15-8 rasanya belum terasa karena belum biasaan kembali ke lapangan set dilakukan anak-anak Jakarta skor sementara 15-8 ada nomor 8 umpan ke sebelah kiri sudah menunggu di blok tapi masih bisa lolos umpan lagi serai nomor 1 selamatkan bola kembali atur strategi Jagakarsa anpas fokus anpas konsentrasi terlalu deras umpan yang diberikan sehingga tidak sampai melewati net kembali Jagakarsa menambah poin 16-8 16-8 kembali siap dilakukan saudara Ing langsung saja santai bagus sekali nomor 3 mengambil bola yang begitu cantik kembali bola pindah keuntungan bertambah 9-16 set kembali dilakukan nomor 3 umpan ke tengah yang melirik ke sebelah kiri diblok dengan cantik oleh saudara Romi kembali menambah poin untuk Antas 10-16 set kembali dilakukan memandang ke depan ke arah mana ke arah sebelah tengah umpan ke belakang oh ternyata cocor saja lihat daerah Antas kosong langsung saja dimasukkan kembali menambah poin atau pindah bola untuk anak Jagakarsa 17-10 kembali set dilakukan lambung tinggi ke sebelah kiri Romi umpan ke tengah ke belakang sudah menunggu bola tanggung bisa diselamatkan betul ada sedikit terkecoh tapi sayang bola jatuh di daerah sendiri kembali poin atau pindah bola untuk Antas 11-17 lambung tinggi umpan nomor 3 ke sebelah kanan sebelah kiri pokoknya bola tepat di belakang daerah yang kosong sehingga kembali bola pindah menambah poin kembali untuk Jagakarsa Patra 18-11 set kembali sempurna ini umpan ke sebelah kiri oh no sayang sekali terlalu bawah sehingga bola yang koyak saja di net kembali poin untuk Jagakarsa 19-11 nomor 2 loncat set yang dilakukan sedikit sentuhan net bisa diselamatkan tanggung Romi bisa diselamatkan umpan lagi ke sebelah kiri sudah menunggu ada blok di sana selamatkan bola bola masih bisa bergoyang-goyang bisa diselamatkan lagi bagus sekali Romi selamatkan bola apa bisa diselamatkan sayang sekali sedikit tajuh di tengah-tengah lapangan sana sehingga kembali pindah bola 20-11 untuk Jagakarsa Patra kembali set dilakukan atur lagi strategi umpan sedikit ada si kaki ajaib umpan lagi sebelah kiri sayang sekali bola nyeleweng keluar lapangan sayang dan kembali poin untuk Jagakarsa 21-11 21-11 kembali nomor 2 menambah poin apakah akan menambah poin kembali atau kita lihat Antas coba menambah poin
sayang sekali keluar. Lagi-lagi poin untuk Jagakarsa. 2-2-11. Sob kembali, nomor 2 kembali menambah poin. Umpan lagi ke saudara siapa yang di sana bersulah menunggu Nipu. Terlalu lagi-lagi. Terlalu rendah umpan yang diberikan sehingga tidak sampai melewati net. Poin kembali bertambah. 23-11. 23-11. Kembali sob dilakukan. Terlalu capek. Karena sob yang dilakukan bertubi-tubi sehingga lulus rumah letih lusuh pindah bola untuk tim Antas 12-23. Sob kembali dilakukan sempurna. Umpan kedua atur lagi strategi sebelah kiri siap-siap. Bisa diselamatkan. Umpan ke tengah sudah menunggu di sana pelan tapi masuk. Ada si kaki ajaib tapi sayang bola terlalu rendah. Melang saja sehingga poin bertambah untuk Antas 13-23. Sob kembali umpan ke mana? Ke sebelah kanan sudah menunggu di tengah sampai sedikit. Bola repek yang kurang sempurna sehingga kembali bola pindah. 24-13. Satu poin lagi. Apakah anak-anak Jakarta bisa menyelesaikan game pertama? Atau anak Antas masih ada harapan? Masih ada harapan. Kalau yang boros bisa diselamatkan. Lagi-lagi berbalik arah. Umpan ke belakang. Roni, tonton dikit. Susah dijangkau. Terlalu rendah. Bola untuk dikembalikan. Pindah bola. 14-24. Masih ada harapan, masih ada upaya, masih ada usaha, masih ada napas untuk mengejar ketiga. Sementara bisa dikembalikan, tapi sayang, seribu sayang, bola terlalu lebar dan akhirnya game pertama dari lapangan. Lanjutan pertandingan terakhir di siang hari ini. Game yang pertama dimenangkan oleh anak Jagakarsa Patra. Pertandingan game yang kedua kita lihat Jagakarsa berhadapan dengan Antas. Tuan rumah sendiri memegang bola, skor sementara 1-0. Ancang-ancang nomor 3 dari anak-anak Antas. Kembali saya dilakukan nomor 3 atur lagi serangan, strategi taktik apa yang akan dilakukan. Pukulannya terlalu keras untuk diambil sehingga kembali poin pertama untuk Jagakarsa Patra 1-0. 1-0 nomor 5 saya dilakukan parbot sehingga bola pun keluar lapangan. Kembali poin kedua untuk tim Jagakarsa 2-0. Kembali siap dilakukan. Kurang sempurna. Terlalu lemah pukulan yang dilakukan sehingga poin pertama untuk Anta 1-2. 1-2 nomor 5 siap akan dilakukan. Lambung saja tinggi. Sempurna. Kontrol yang cantik karena memang bola terlalu lebar keluar sehingga kembali bola pindah 3-1. 3-1 siap kembali lakukan anak-anak patrol. Lagi-lagi yang koyot benek karena terlalu rendah. Kembali poin bertambah pindah bola untuk Antas 2-3. Kembali set akan dilakukan lancar blok yang keras tapi sayang ada pelanggaran di sana. Keuntungan untuk anak-anak Antas jadi 3-3. Set kembali akan dilakukan nomor punggung 4 sempurna. Langsung saja atur strategi ke menara bola langsung sabar bisa diselamatkan. Kemana bola ke belakang ke tengah nomor 3 ragu-ragu ke belakang saja bola sudah menunggu di sana. Umpan lagi sambarannya begitu cepat ada penyelamat lagi ini toel. Ada si kaki ajaib. Ternyata di blok tapi sayang ada pelanggaran. Keuntungan tentunya untuk anak-anak Jagakarsa 4-3. Set kembali dilakukan nomor 4 dari sudut sana. Bisa diselamatkan nomor 3 kemana bola ragu-ragu selamatkan saja. Umpan lagi atur strategi dari belakang pukul. Terlalu cepat ada nomor 3 di sana mengambil pukulan yang begitu indah kembali menambah poin 5-3 untuk Jagakarsa Patra. Kembali nomor 4 umpan kepada saudara I umpan ke tengah ragu-ragu parbot kemana bola langsung sedikit tapi dicocor saja umpan tanggung. Kembali poin untuk Jagakarsa Patra menjadi 6-3. 6-3 set kembali akan dilakukan nomor 4 umpan ke tengah ragu-ragu umpan tanggung umpan calongan begitu cantik sehingga menambah keuntungan untuk Jagakarsa 7-3. Eleh kutim putri pas kapina putri mah. Ya, kembali ke lapangan. Nomor 2 pukul.
terbang saja menukik pukulan dari nomor 2 dari tim daripada Ancas, menambah poin 47. Kembali set nomor 2 langsung saja lambung tinggi sempurna, umpan lagi ke tengah, tonjok saja, susah diambil, terlalu jauh untuk dikejar karena terlalu depan bola mendarat, sehingga lagi-lagi pindah bola 8-4 untuk Jagakarsa Patra. Sip, kembali lambung tinggi nomor 3 umpan saudara Ing, kemana arah bola, kembali nomor 3 pukul, bisa diselamatkan kemana, kanan kiri belakang, pukulannya keluar, sehingga lagi-lagi pindah bola untuk Ancas 5-8 5-8 nomor 5 saudara Roni, set umpan kemana bola, ke tengah nomor 2 coba kasih bola ke sebelah kiri, bola tanggung, ragu selamatkan bola, Roni umpan lagi pada saudara Ing, pukul dari besar bersatu, bola tanggung tapi bisa dipukul dengan keras, pukul saja bola kelongan, umpan yang cantik, atur lagi strategi, bisa diselamatan, ragu Ing umpan ke sebelah kiri, nomor 3 tolong, ditoyal, ternyata bola masih bergoyang-goyang di atas lapangan, kita lihat apakah sampai rally panjang akan dilakukan, bisa diselamatkan, ragu-ragu selamatkan bola di sana, umpan lagi, apa daya, bisa selamat lagi, nomor 3 lagi, saudara yang selamatkan bola ke belakang, sudah menunggu lawan di sana, santai sedikit, harus dikasih yang jauh, umpan lagi, umpan, 3 menit lagi, umpan, kosong-kosong, bisa selamatkan bola, bisa selamatkan bola, berbalik arah, lambung tinggi, nomor 2, minta bola, pukul, masuk saudara-saudara, keluar lapangan, rally panjang begitu menegangkan sehingga urat pun sangat tegal untuk menambahkan poin kembali 6-8 skor sementara. Ada pelanggaran, keuntungan tentunya untuk anak Jagakarsa 9-6. Kembali set dilakukan, nomor 5 umpan saudara ini ke belakang terlalu jauh umpan yang diberikan, sehingga ngaguruduk saja, kembali bertambah poin untuk Jagakarsa 10-6 10-6 set kembali lakukan onsa ketiga, ada blok yang begitu tangguh di sana, sehingga berbalik arah bola kembali keuntungan untuk anak Jagakarsa Patra 11-6 11-6 sayang sekali gayaku yang dilakukan sehingga bola bocor ke belakang, kembali keuntungan untuk tim daripada Jagakarsa, keluar pindah bola 7-12 7-12 nomor 1 ancang-ancang bola, melihat ke depan sasaran sebelah kiri, umpan ke tengah, siapkan 7, kembali berbalik arah, bola terlalu lebar, kembali poin untuk anak Ancas 8-12 nomor 1 set kembali dilakukan, umpan cantik nomor 2 bola ditolak saja sedikit tapi mematikan, umpan di belakang, sayang sekali terlalu keras pukulan sehingga bola ngeblowing saja ke sawah, kembali pindah bola untuk Jagakarsa 13-8 13-8 kembali nul, ancang-ancang bola nul, lambung tinggi, ada nomor 2 umpan ke tengah, saudara yang terlalu jauh, makin kanan makin ke sawah, bola terlalu lebar, kembali bola poin untuk Jagakarsa 14-8. Iya, skor sementara 14-8. Kedudukan sementara untuk Jagakarsa Patra memimpin di game yang kedua ini. Nomor 1, 2, ancang-ancang kembali ambil nafas sedikit, lambung tinggi. Nomor 6, umpan pada saudara Ing, siapin di nomor 3, pukul pelan tapi ada penyelamat nomor 1 di sana. Umpan tanggung, bisa diselamatkan. Nomor 6, coba nomor 3, bola tanggung tapi ada si kakek ajaib kembali. Langsung saja pukul. Masuk saudara-saudara, ragu-ragu untuk dijangkau, sehingga bola masuk dan bola kembali poin 15-8 15-8 set kembali nul, langsung saja nomor 2 umpan pada saudara Ing, siapa, ternyata langsung bola masih bisa dimainkan bola dengan cantik, terlalu keras, susah untuk dijangkau, sehingga kembali poin 16-8 16-8 masih ada harapan, masih jauh, masih bisa untuk dikejar, kembali nomor 3 pelan tapi ternyata bola repek yang dilakukan nomor 4 menawarkan poin untuk Jagakarsa menjadi 17-8
17-8. Sip, kembali dilakukan. Ada nomor 1, bola, ada saudara ini umpan kemana? Oh, bagus sekali, bisa diselamatkan. Bola ke belakang, kebenaran bola, lambung tinggi. Nomor 2, minta bola, pukulannya bisa diselamatkan. Ah, terlalu tinggi bola untuk diambil, sehingga bola pindah. 9-17, bola pindah untuk Antas. Kembali ancang-ancang nomor 3, kemana bola akan diarahkan? Bola ke tengah, ke belakang, bisa diumpan nomor 2, siapa yang ambil? Pukulannya, oh, terlalu keras. Bola ngebeling saja ke belakang, lagi-lagi bola pindah keuntungan Teni, tentunya untuk jaga Garsa Patra. 18-9. 18-9, kembali set dilakukan anak-anak jaga Garsa. Sudah set, kembali nomor 3, ragu-ragu, bisa diselamatkan. Sedara Iing, ada siapa nomor 5? Kembali bola, pukul, loncat, tapi bisa diselamatkan lagi. Bola masih bisa dimainkan dengan cantik, selamatkan bola. Kembali lagi-lagi nomor 2, pukul lagi, selamatkan lagi, pukul lagi. Lagi-lagi pukulan dari saudara Arif menambahkan poin kembali untuk jaga Karasa. 19-9. Sir, kembali dilakukan. Siapa di sana? Gerangan. Oh, diloskan saja. Oh, keluar. Kembali pindah bola untuk anak Antas. 10-19. Kembali set dilakukan, nomor 5, lambung tinggi, sempurna, ada si Kasitan, umpan pada nomor 2, dari belakang, oh ragu-ragu, cari aman saja dalam lambung tinggi ke atas awan, langsung saja semakin semeroni, pukul masuk, dan kembali poin untuk tim Antas, 11-19, masih ada harapan untuk menyamakan, waktu masih ada, kesempatan masih terbuka, kembali nomor 2, umpan ke belakang sambil menggoleh saja bola cari aman, lambung tinggi di atas langit, ada saudara Iing sampai sedikit bisa diselamatkan. Kembali Iing, umpan nomor 2 diblok lagi, ada penyelamat kembali, bola berbalik arah, selamatkan bola, atur serangan lagi jaga Karsa, coba pukul dari belakang, ada nomor 3, saudara Iing selamatkan bola, loncat saudara Iing. Bagus sekali trik yang dilakukan saudara Reni. Reni kembali menambah poin untuk jaga Karsa. 12-19. 12-19. Set kembali dilakukan. Satu demi satu mendekati. Sayang sekali umpan curian yang begitu cantik menambahkan poin dan pindah bola kembali untuk jaga Karsa. 20-12. Kembali set dilakukan. Nomor 1. Umpan siapa? Oh, bola langsung dicuri lagi. Bola tanggung tentunya susah untuk dijangkau. Bagus saja oleh anak jaga Karsa Patra menambah poin kembali. 21-12. Set kembali dilakukan. Langsung saja umpan pada saudara ini. Minta bola nomor 2, pukul di blok. Ah, bisa diselamatkan. Kebenaran bola. Bola ragu, bisa diselamatkan lagi. Atur lagi serangan. Siap-siap pukul. Hanya keluar. Kembali poin untuk jaga Karsa. 22-12. Set kembali dilakukan. Nomor 3, atur lagi serangan. Saudara Iing kemana bola. Rohani pukul. Masuk, bola mengenai salah satu pemain dan keluar. Kembali pindah bola, 13-22. 13-22, kembali save dilakukan. Umpan ke nomor 2, oh, pukul nomor 3, oh, lagi-lagi pukulan begitu keras, cepat, dan masuk. Kembali bola pindah, 2-3-13. Lambung tinggi, tinggi sekali, sehingga bola pindah kembali. Skor berubah kembali untuk anak Antas, 14-23. Kembali nomor 2, ancang-ancang bola, lambung saja tinggi. Oh, bola panggung bisa diselamatkan. Pukul dari belakang. Ah, sedikit kagum. Umpan lagi, pukul. Dibuat dengan cantik. Nomor 2, umpan lagi pada saudara Iing. Pukul. Ah, ragu. Ah, dibiarkan saja. Karena memang ragu bola terlalu rendah. Keuntungan untuk anak-anak Patra. 24-14. Satu lagi. Oh, pasrah saja saudara-saudara, akhirnya pertandingan terakhir menang.